Halo, selamat petang. Kita bertemu lagi dalam Jessica Channel. Nah, hari ini saya ada di kebun. Di kebun abang saya lah. Nah, kebun dia ada pokok jambu batu. Jambu batu dia sedap, rangup bila dimakan. Lebih kurang rasa apple lah. Kelai apple yang grade baik punya. Ha, sekarang saya nak bagi tahu ni orang guys. Inilah kebun jambu batu. Jom kita tengok. Kebun jambu dia ni tak besar sangat lah. Tapi buah dia banyak, pokok dia banyak. Lebih kurang dalam 200 ke 300 pokok lah. Ataupun lebih, ataupun kurang. Tak pasti juga. Sebab kita pun tak berapa tahu sangat. Yang kita tahu, datang sini, petik buah, makan. Itu yang kita nak. Ni guys, ni. Ini pokok apa, pokok durian guys. Di sekeliling kebun pokok durian. Ini pokok durian. Ini semua pokok durian guys. Sekarang musim durian guys. Sekarang kita nak cari buah apa? Buah jambu yang sudah matang, yang sudah masak. Sebelum tu saya nak tunjuk dengan ni orang, guys. Ini pokok pulasan guys. Yang macam rambutan tu. Yang ini hidup segan mati tak mau. Durian montong. Durian montong ni guys, kalau boleh tak payah tanam guys. Dia tak jadi. Tengok pokok dah besar. Tapi mati. Kalau ikutkan dekat kebun ni kan, dia makan baja juga. Sebab sambil kita membaja jambu, dia pun makan sekali. Tapi dia mati. Tengok. Aduh, susah mau cakap. Yang ini, inilah pokok jambu batu yang orang cakap hidup temau, apa? Hidup segan mati tak mau. Inilah pokok dia. Ini pun sama. Hidup segan mati tak mau. Tapi tak nak berbuah. Ini pokok durian papa saya guys. Ini kebun guys. Kebun ni belum ditebas lagi rumput dia. Tengok, tebal rumput. Sebab apa? Sebab tuan dia sibuk berjual durian sekarang. Pokok pulasan ni pun dah ada buah juga. Tapi belum boleh diambil lagi. Ini kebun apa? Dia tanam keledek. Ini keledek merah guys. Tapi saya kena redah juga. Ini keledek guys. Ini buah pokok pulasan guys. Belum matang lagi guys. Belum cukup. Mungkin dalam 2 bulan, 3 bulan lagi guys. Ini pulasan. Ini pokok Musang King guys. Musang King boleh tanam guys. Kalau nak tahu Musang King macam mana, kita tengok daun dia. Tengok daun dia. Ini Musang King. Pokok dia belum berbuah lagi. Musang King ni. Tapi yang ini rasa aku Musang King Kong ni. Musang King. Musang King guys. Ini pokok. Pokok apa?
kecil lagi buah dia. Belum cukup besar. Kecil lagi. Dia mesti kena bungkus, guys. Buah jambu ni. Ha, ni besar ni. Kita tengok eh. Dia punya pokok ni, buah dia dah matang, guys. Tengok, guys. Oh. Ha, ni guys. Ini guys lah. Dia punya manis, tengok. Dia punya biji apa? Buah. Ini pun Musang King juga, guys. Ha. Musang King. Ha, itu pondok, bukan pondok tempat melabur ah. Ha, bukan tempat untuk, bukan tandas. Ha, ini pondok stor racun, guys. Ha. Oh. Wah, ni besar juga, guys. Kecil lagi, guys. Oh, ni kecil lagi. Oh, ni guys. Oh. Kita petik, guys. Ah, nanti kita makan, guys. Kita petik. Cantik, guys. Buah dia, tengok. Ini lebih kurang dekat-dekat 400-500 gram berat dia. Lagi saya. Lagi kita cari lagi buah dia. Buah jambu, guys. Aduh. Buah jambu. Buah jambu. Kita cari, guys. Ha, ni guys. Ha, ni ada dua, guys. Oh, besar, guys. Oh, tengok, guys. Dia punya buah, guys. Besar-besar, guys. Oh, tengok. Besar, guys. Oh. Ini kalau dijual 1 kilo RM5, guys. Ha. Kat sini RM5, guys. Oh, tu lagi, guys. Tengok tu. Oh, besar-besar buah, guys. Ini apple Asia ni, guys. Ha. Rasa dia lebih kurang buah apple, guys. Ha. Okay, guys. Ha, kita tunggu. Makan dulu, guys. Ha, saya nak petik dulu. Ha, okay, guys. Stay tune. Halo, guys. Oh, sekarang kita dah petik buah jambu ni. Ha, ni. Sekarang kita nak makan, guys. Oh, kita nak makan buah jambu. Tapi ingat, sebelum makan kena buat apa dulu? Kita cuci dulu. Ha. Ha, ni ada dua, guys. Oh. Yang ini, guys, dekat-dekat 1 kilo, guys. Sor. Saya cuci dulu. Hello, guys. Ha, kita dah cuci, guys. Ha, ni mesti kena cuci. Ha, ini parang. Ini parang panjang ni. Okey. Mula kita pakai gini. Oh. Dia punya isi tebal, guys, dengan kulit dia. Oh. Nampak dia, guys. Oh. Oh, tengok ni. Dia pun tebal. Kita try, ya. Kita try. Sedap, guys. Manis. Manis. Tu mana kan?
makan benda ni, dia punya biji kena asingkan lah. Tak boleh makan biji keras. Biji ya. Nah ni, tengok tebal. Daripada biji dia dengan isi dia, betul-betul tebal. Manis. Manis rangup. Dengar bunyi kan? Sedap kan? Tebal. Memang puas hati guys. Okay guys, kita bertemu kembali di lain episode guys. Tolong subscribe, like and comment Jessica channel. Bye bye.